di Lubang Dua. So kita akan buat sedikit planning. So untuk kick off yang pertama ni, kita boleh menggunakan driver. So distance yang yang bagus kurang dalam 200 ke atas. So untuk yang ni, kita akan target pada pokok yang yang nampak batang putih tu. Just kick off. So kalau mana yang tak, yang kau yakin, kita ambil ke kiri lagi. Okay. So untuk carry bunker ialah 4-5. So distance untuk ke pin lebih kurang dalam 200 setengah lagi. So kita akan main safe kerana di lubang 2 ni kita banyak kolam, kiri dan kanan kolam termasuk depan green. So, saya akan main safe, saya akan hantar ke marker 100 yard. So lebih kurang dalam 150 lagi. Okay, sekarang kita akan mengambil third shot untuk ke green. So kita ada lebih kurang 110 yard. So saya akan menggunakan lock wedge. So pin di belakang, kita boleh attack sikit. Sebab di depan kita ada kolam dan angin sedikit di dari hadapan. Betul lah. Saya berada di hole nombor 3. So hole ni lah dog leg ke kanan. So untuk safe, kita akan bermain lebih kurang dalam 200 yard dulu ke corner yang pertama. So tak perlu attack, just safe saja. Can shot baru kita attack. Okay, sekarang kita akan mengambil second shot. So second shot ni kita agak tight sikit. So kalau sebab boleh kita on, kalau tak boleh on, kita just lay up berhampiran dengan green. Kerana belah kiri ada OB, kalau shot akan ada parit depan green. So kita cuba on sekarang. Okay, sekarang saya akan mengambil third shot untuk ke green. So lebih kurang dalam dalam 15 meter saja lagi. So untuk makluman, kita punya Leroy Pekan ni, dia punya apron dia agak loose. So tidak digalakkan menggunakan wedge yang agak terbuka, 60 ke atas tidak galakkan. So sekarang saya akan ambil sand wedge, chip masuk menuju ke pin. Nyaris.
Kita berada di hole nombor 4. So inilah index hole nombor 1. Layout dia agak tight sini. Di kanan ni ada kolam. So saya akan main secara safe. Kita layout saja di fairway dengan menggunakan wood tree. And second shot saya akan attack. Okey, sekarang kita akan buat percubaan birdie di lubang index 1. So untuk makluman, green di hari pekan ni speed dia average lebih kurang 8.5 hingga 9. So saya akan cuba buat birdie. Dan slope-nya tak banyak break. Simple. Hampir berjaya. Okey, sekarang kita dah sampai ke hole yang paling ditakuti oleh semua player yang mana datang ke Waipakan. So inilah hole nombor 5, Patri Island Patri. So distance yang kita ambil sekarang ni dah 169 depan 170. Pin di depan untuk bermain dengan selamat. Maka kita just on saja, kita attack center of the green. Tak perlu attack pin kerana sini angin dia di atas agak kuat sikit. So saya akan cuba safekan on saja. Kita berada di hole nombor 6. So ni adalah part 5. So untuk tee off ni, layout dia agak tight sikit, sempit, narrow. So kita akan play safe. Kita akan cuba attack ke line bunker tu. Dan saya akan buat sedikit draw lebih selamat. Kalau fade, kemungkinan akan ke kolam. Okey, sekarang kita akan buat pukulan yang ketiga untuk part 5 ni. Kita akan buat chip and run. Kerana green dia agak panjang ke belakang. Ini pun belakang. Sekarang ni cubaan birdie saya yang ketiga. Harap. Hole nombor 7, part 3. So
So distance dia lebih kurang 160. So pin depan, angin ada sedikit di depan. Cuba on je lah. Agak sedikit ke kanan. So at that point dia ialah pondok yang berada di sana. So kita boleh gunakan driver dan kita akan buat sedikit fade kalau lagi lebih cantik lah. Okay, sekarang kita dah ke hole nombor 9. So fairway dia luas, so kita boleh rembat sekuat hati. So harapnya bola ni kena fairway lah. Okay. Sekarang kita ambil second shot. Tinggal lagi 110 yard lagi. Ini kita akan menggunakan jet wash. Santau tu. Pakai tas ni.